Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang menganalisa untuk PSG, BP, USD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Ya, jadi hari ini macam biasa kita akan buat analisa untuk PSG, BP. Jadi buat masa sekarang ini, apa yang kita tengok dulu, apa yang berlaku semalam JBP USD dia naik dahulu, kemudian dia membuat penurunan. Jangkaan kita dia meneruskan kenaikan tetapi tidak berlaku, di mana dia terus menurun, tapi jangkaan kita dia kita sell tu dah betul lah. Kita sell dah betul lah ke atas, kita sell ke atas jugalah, kita sell ke atas. Cumanya yang kantoi adalah kita punya entry buy lah. Entry buy kita kantoi lah. Jadi dia menjadi begini. Dia A, dia daripada A pergi ke B. Okay, dia tak pergi C. Dia tak pergi C. C berada kat bawah ni. Okay, jadi itu yang berlaku semalam. Baik. Jadi dekat sini saya ada entry, di mana saya tengok ada satu engulfing zone kat sini. Maksud dia dia ditahan, harga telah ditahan pada kawasan inilah. Kawasan ini saya ada buy dekat sini. Alhamdulillah dapat akar lah, tapi tak banyak lah sebab benda ni pun berlaku pada tengah-tengah malam, tengah-tengah malam. Jadi saya nak entry pun malas, Jadi sekarang ni nampak gayanya GU ni macam nak meneruskan dia punya kenaikan, nak meneruskan kenaikan. Jadi jangkaan saya adalah dia akan naik. Okey, jangkaan saya adalah dia akan naik dahulu. Okey. Daripada sini dia akan naik. Sampai ke B dan C akan turun semula, Saya rasa dia akan turun semula. Maksudnya A kat sini, B akan berlaku di area sini, B sini, C kat bawah balik lah. Jadi dia akan beginilah. Okey, jadi A ni saya kita letak kat sini lah, A letak kat sini. Okey, kat M5 ni jelas menunjukkan dia sideway, jelas kalau kita tengok dia sideway kat sini lah. Okey, jadi untuk sideway ni dia tak confirm lagi tau. Tak confirm lagi lah. Nak kata dia confirm naik, dia kena pecah sideway ni dulu. Okay, sini kawasan sideway dia. Jadi dalam keadaan sideway ni anda boleh entry. Kat atas ni kita sell, kat bawah kita buy. Okay, itu cara untuk kita entry masa dia sideway. Tapi kalau dia dah break sideway ni, maka kita terus ikut dia. Kita terus ikut dia. Okay, baik. Jadi jagaan kita dia akan naik, tapi dia kena pecah sideway ni dulu lah. Sideway ni kena pecah. Kalau dia pecah barulah confirm, memang confirm dia akan naik, naik. InsyaAllah jangkaannya akan sampai ke B. B B kita tandakan betul-betul kat mana. Ini dia punya zone, zone dia untuk kita sell nanti. Zone engulfing. Okay, ini dia punya zone B, okey. Situ nampak kan ada engulfing kan. Jadi dekat area B tu barulah kita akan cuba mencari sell untuk sampai ke C. C paling kurang pun kat bawah, dekat paling bawah ni sekarang. B kalau dipecah di pergi sinilah. C yang sebelum ni lah. Kat kawasan bawah ni, jangkaannya TP boleh dibuat di area sini. Okey. Memang confirm sampai pun kalau dia pecah, kalau dia pecah lah, memang confirm sampai bawah ni. Silat-silat bulan dia akan ke bawah lagi, ke bawah lagi, iaitu di area 37000. Okay. Sebab sekarang ni trend lebih kepada turun lah, saya nampak trend untuk GU ni lebih kepada turun. Kenaikan ni dijangka hanyalah satu retracement saja, tapi retracement ni boleh tahan juga. Memang dijangkakan dia akan
retrace sampai ke area 35500 macam itulah. Ha, tepatlah kita punya zone tu. Ha, cantiklah untuk kita cuba untuk sell nanti. Ha, itu analisa untuk pair GBPUSD. Ha, saya harap anda semua dapat boleh faham dengan analisa saya. Okey, jadi saya rasa itu saja video untuk hari ini. Jadi sebelum saya tamatkan kita punya video, saya ada membuat sesi live sesi live setiap hari insyaAllah pada pukul 8 malam saya akan live mengajar apa-apa ilmu yang ada di dalam dunia forex ini. Jadi anda semua dijemput untuk mengikuti saya punya sesi live setiap malam di Top One Market Top One Market. Jadi ramai yang bertanya bagaimana nak install Top One Market. Jadi mudah saja, bagaimana nak join, pergi ke Google Play, pergi ke Google Play dan install, cari TP Market TP Market. Ha, aduh, TP Market. Ha, dia punya logo dia punya logo Top One Ha, jadi bila dah install tu, tekan open. Bila dah tekan open, dah install, register, tak perlu verification juga. Referral code tak perlu. Tak perlu. Register je. Okey. Dan kat sini nanti bila pukul 8 malam nanti anda boleh tekan dia akan keluar link lah dekat sini, link untuk anda tekan untuk join kita punya live. Dia akan keluarlah kat sini nanti. Ha, jadi kelas kita bermula pada pukul 8 malam sampai pukul 10 malam Ha, jadi bagi mereka yang nak join, nak belajar, bolehlah mengikuti kita punya live Jadi saya rasa itu saja kita punya analisa GBPUSD pada hari ini. Moga bermanfaat, moga anda semua beroleh profit pada hari ini. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.